Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang menyebabkan sebatang pohon tumbang di Jalan Lancang Garam, Kecamatan Banda Sati, Kota Lusmawi, Aceh. Kejadian tersebut menghalangi arus lalu lintas hingga menimbulkan kemacetan serta menyebabkan terganggunya aktivitas warga pada pagi itu. Di lokasi terlihat prajurit TNI Koramil Nambas Banda Sakti Kodim 0103 Aceh Utara. Selain membantu membersihkan batang pohon bersama warga, Babinsa turut mengatur arus lalu lintas yang macet disebabkan terhalang pohon yang tumbang ke jalan. Seorang warga, Zainal Abidin, warga Muara 2, Lusmawai, mengatakan, pohon tumbang diperkirakan terjadi pada malam hari. Dia menambahkan karena peduli kemanusiaan, usai mengantar anaknya ke sekolah, turut membantu warga sekitar membersihkan ranting pohon, agar aktivitas warga dapat berjalan lancar sambil menunggu bantuan dari petugas kebersihan tiba. Tadi malam, ini tumbang akibat hujan deras yang mengguyur. Kemudian mungkin pohonnya sudah nggak sanggup lagi menahan akar, maka tumbang. Ini bapak ini masyarakat sekitar. Mengingat anak-anak banyak yang sekolah, bapak-bapak ada yang sekolah, perlu kepedulian ini. Kita mengantar anak sekolah, melihat kemacetan, kita peduli mengantar anak sekolah langsung ikut membantu masyarakat sekitar untuk kepedulian ini. Mudah-mudahan cepat kelancaran ini dapat digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, Suib, Kadis DLH, mengatakan saat kejadian pohon tumbang, situasi tampak lenggang sebab hujan terjadi pada malam hari saat tidak adanya aktivitas warga, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian kendaraan maupun material lainnya. Suib menambahkan telah menghubungi anggotanya, yakni petugas kebersihan, untuk melakukan pembersihan agar jalan dapat digunakan kembali dengan lancar dan aman. Sekitar antara jam 11, jam 12 lah, angin hujan yang deras sebenarnya, angin nggak begitu kencang. Nggak ada korban jiwa, malam nggak ada kejadian apa. Mungkin karena hujan lebat juga pengendara kendaraan juga tidak ada kejadian malam. Agar anggota bisa kita selesaikan, karena ini kan jalan di jalan lintas utama lah, termasuk jalan padat ya. Diketahui hujan deras terjadi mengguyur di wilayah Kota Lusmawai, Aceh. Hujan selain menyebabkan pohon tumbang, di sejumlah titik jalan di Kota Lusmawai terendam air hujan. Namun saat ini air sudah mengering.